call lagi, saya oke. Pada saat saya terima, saya mau join ke sini, agak di apa namanya disampaikan beberapa item-item yang saya waktu itu sempat nggak nerima gitu, sampai saya nangis. Saya bilang, ah ribet banget sih di sini, mau jual apa di sini aja harus seperti ini. Saya bilang, saya waktu itu udah pasrah aja, udah saya nggak mau jualan ya, udah gitu, mendingan saya cari tempat yang lain. Tapi saya waktu itu diberikan apa namanya wejangan dari pihak keluarga juga bahwa yang nama hijrah itu tidak bisa dengan emosional. Nah, jadi coba di mungkin ada sisi baik yang harus kita lihat dulu sebenarnya apa sih sebenarnya dari tujuan dari PPM itu. Nah, dari situ